Info bencana alam gempa bumi hari ini. Gempa kuat mengguncang wilayah Tenggara Sinabang Aceh. Tanggal 22 Juni tahun 2022. Pusat gempa berada di laut. Gempa dirasakan kuat oleh warga Sinabang dan sekitarnya. Diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, telah terjadi gempa bumi berkekuatan 4,9 magnitudo dengan kedalaman 10 km di wilayah Sinabang Aceh. Gempa terjadi pada Rabu siang, tanggal 22 Juni tahun 2022, pukul 13.48 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berlokasi di laut, dengan koordinat gempa di lokasi pukul 2.10 lintang utara, 96.46 bujur timur, atau tepatnya berada di jarak 42 km Tenggara Sinabang. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal, kata Kepala BMKG Wilayah Sinabang. Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh tingkat guncangan Sakemap BMKG, dan berdasarkan laporan dari masyarakat, dampak gempa berupa guncangan dirasakan dengan skala I3 MMI di wilayah Sinabang dan sekitarnya. BMKG mencatat, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Apakah kalian termasuk warga yang merasakan gempa di Sinabang? Silakan tulis di kolom komentar. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada laporan dampak kerusakan akibat gempa yang mengguncang wilayah Sinabang tersebut. Demikian info gempa bumi hari ini. Semoga warga Sinabang dan sekitarnya baik-baik saja.